10 rekomendasi kamera mirrorless murah terbaik. Kamera mirrorless adalah produk yang tepat jika kalian menginginkan hasil yang lebih bagus daripada kamera smartphone. Setiap produknya memiliki keunikan dan keunggulannya masing-masing. Tergantung pada tujuan penggunaannya, kalian harus memperhatikan berbagai poin seperti berat, lensa, dan ukuran saat memilih kamera yang tepat. Untuk memudahkan kalian memilih mana kamera yang terbaik, kali ini kami akan mengulas 10 rekomendasi kamera mirrorless terbaik dan tentunya dengan harga yang terjangkau. Rekomendasi yang pertama ialah Canon EOS M100. EOS M100 mengusung sensor CMOS APS-C dengan resolusi 24,5 MP serta dukungan prosesor DIGIC 7. Prosesor dan sensor ini sama dengan mirrorless di atasnya, yakni EOS M5 dan M6. Dengan begitu, kualitas gambarnya setara dengan kedua kamera di kelas atasnya dan bisa dipakai merekam video resolusi Full HD 60 PS. Canon EOS M100 didukung dengan teknologi CMOS AF yang membuat fokusnya cepat dan akurat. Untuk memotret aksi cepat, kamera ini mendukung continuous shoot hingga kecepatan 6,1 fps. Mirrorless ini dilengkapi koneksi nirkabel Wi-Fi dan NFC untuk memindahkan hasil jepretan ke smartphone atau tablet. Selain itu, kamera ini juga dilengkapi teknologi Bluetooth berdaya rendah, sehingga pengguna dapat melihat file foto tanpa menguras daya baterai. Untuk harganya, Canon EOS M100 ini dibanderol seharga 3,8 jutaan. Selanjutnya yakni Nikon 1J5. Bodinya yang mungil membuat Nikon 1J5 nyaman dibawa untuk traveling. Desainnya pun terlihat stylish. Selain itu, kamera ini ditopang image processor Expert 5A yang hampir setara dengan sensor yang dibenamkan di kamera DSLR full frame Nikon D5. Soal spesifikasi, kamera mirrorless ini dilengkapi sensor 20,8 MP. Ukuran sensor masih sama seperti Nikon seri 1 sebelumnya J4, yaitu 1 inci dengan crop factor 2,7 kali. Dengan spesifikasi tersebut, kamera ini sanggup melakukan pengambilan gambar 60 fps. Bukan itu saja, Nikon 1J5 juga dapat merekam video 4K, namun kecepatannya terbatas, yaitu 15 fps. Untuk display, kamera ini dilengkapi layar 3 inci yang bisa diputar ke atas hingga 180 derajat untuk pengambilan foto selfie, dan bisa diputar ke bawah hingga 90 derajat yang memungkinkan pengguna mengambil foto dari berbagai angle. Untuk kenyamanan pengguna, Nikon 1J5 ini memiliki grip yang terbilang besar. Selain membidik pasar pemula, kamera ini juga bisa dijadikan second camera bagi para profesional. Jika kalian tertarik membelinya, Nikon 1J5 ini dibanderol dengan harga 2,9 jutaan. Beralih ke rekomendasi yang ketiga yakni Sony A6000. Sony A6000 dibuat dengan ukuran yang cukup kecil serta memiliki bobot yang ringan. Efeknya hal itu bakal membuatnya nyaman untuk digenggam dan mudah dibawa kemanapun kamu pergi. Sony A6000 dibekali dengan material bodi yang terbuat dari logam yang bertujuan untuk menonjolkan kesan kamera premium. Sementara itu, jika kalian menggunakan kamera ini untuk merekam video, kamu bisa membuat video dengan format Full HD 1080 PS. Dengan begitu, kamu bisa menghasilkan video yang jernih dan tajam. Selain itu, kamera mirrorless ini memiliki autofocus tercepat dengan 179 titik face detection sampai ke ujung gambar. Dengan kemampuan ini, Sony mengklaim bahwa A6000 termasuk ke dalam deretan autofocus tercepat di dunia, yakni sekitar 0,06 detik saja. Untuk harganya, Sony A6000 ini dibanderol dengan harga 5 jutaan. Selanjutnya ini Xiaomi M1. Xiaomi mencoba peruntungan di segmen kamera lewat IM1. Selain coba memodel lewat desain Buckley Kate, adapun sensor yang digunakan M1 merupakan buatan Sony, yakni CMOS IMX269 yang mengusung resolusi 20 MP. Diklaim sebagai standar tertinggi dalam segmen MFT, yang memastikan kamera mampu menghasilkan gambar dengan warna paling akurat dan detail. Sensor ini bisa menghasilkan file RAW berformat DNG, juga bisa merekam video dengan resolusi 4K 30 PS. Xiaomi IM1 memiliki layar LCD 3 inci dengan resolusi 720x480 untuk menampilkan gambar dengan jelas dan detail langsung dari body kamera.
Layar LCD sudah dilengkapi dengan teknologi touchscreen. Kamera ini hanya memiliki berat 280 gram, sehingga ringan dan nyaman dibawa berpergian saat hunting foto. Soal harganya, Xiaomi M1 ini dibanderol dengan harga 3 jutaan. Beralih ke rekomendasi yang kelima, yakni Fujifilm XA10. Berdasarkan spesifikasinya, dimensi kamera ini berukuran 116,9 mm x 67,4 mm x 40,4 mm dengan berat 331 gram. Bobot tersebut sudah merupakan berat total kamera ketika dilengkapi memory card dan baterai. Untuk mendukung performanya, Fujifilm XA10 dipersenjatai dengan sensor APS-C CMOS 16,3 megapiksel. Sensor ini juga sudah dilengkapi dengan sensor Kinect System dan ultrasonic vibration untuk bisa menghasilkan foto dengan kualitas terbaik. Sensor yang digunakan oleh Fujifilm XA10 juga punya sensitivitas cahaya yang cukup mumpuni. Tingkatan sensitivitas cahaya pada kamera ini berada pada rentang ISO 200 sampai 6400. Namun bisa dimaksimalkan untuk mencapai jangkauan ISO 100 sampai 25600. Jika kalian tertarik membelinya, Fujifilm XA10 ini dibanderol dengan harga 2,7 jutaan. Selanjutnya, Canon EOS M10. Canon EOS M10 dipersenjatai sensor CMOS APS-C 18MP yang dipasangkan dengan prosesor gambar Digic 6. Untuk review ini unit yang kami terima hadir dengan lensa kit terbaru kamera mirrorless Canon, yaitu lensa AFM 15-45mm f/3,5-6,3 ISST M yang dapat dipendekkan saat tidak dipakai. Digunakan untuk memotret, Canon EOS M10 memang sangat menyenangkan. Sektor autofokusnya yang didukung dengan teknologi hybrid CMOS AFII. Dengan 49 titik fokus terasa cukup cepat dan akurat di kondisi pencahayaan yang ideal. Bagi penggemar selfie, layar 3 inci miliknya bisa dilipat ke atas 180 derajat. Untuk mempermudah navigasi, layarnya juga telah ditambahkan dengan fitur sentuhan. Respon layarnya dengan sentuhan jari amat baik. Kamera mirrorless ini dibanderol dengan harga 2,1 jutaan. Lalu yang ketujuh yakni Fujifilm XA5. Peningkatan pertama yang terasa di Fujifilm XA5 adalah kinerjanya yang terasa lebih cepat, terutama di sektor autofokus dan pemrosesan gambar. Mengandalkan sensor APS-C CMOS yang resolusinya 24,2 megapiksel, hasil jepretan foto XA5 juga tergolong memuaskan. Hingga di pengaturan ISO 6400, ketajaman warna dan kendali noise masih terjaga dengan cukup baik. Membidik segmen pemula, Fujifilm XA5 tetap mempertahankan antar buka menu yang sederhana. Sekalipun kalian pemula, pasti akan bisa dengan cepat beradaptasi dengan kamera ini. Harganya mulai dari 5 jutaan. Selanjutnya yakni Sony A5000. Kamera series Alpha yang satu ini memang tidak butuh waktu lama untuk habis terjual di pasaran. Hal ini disebabkan karena kamera ini sudah dilengkapi prosesor Bionz X yang mana ini telah digunakan ID Sony A7. Sensor crop APS-C 20,1 megapiksel dan kecepatan memotret maksimal 3,5 frame per detik. Sony A5000 memiliki bentuk yang sedikit lebih slim, terlebih di bagian pegangannya namun sedikit lebih panjang. Beratnya mencapai kisaran 250 gram. A5000 juga sudah dilengkapi built-in pop-up flash dan tombol kontrol serupa pada bagian atas dan belakang kamera. Di bagian atas kamera, kalian akan menemukan tombol shutter dan kontrol guna mengatur ukuran zoom lensa. Sementara untuk konektivitasnya, Sony A5000 telah didukung Wi-Fi dan NFC yang mudah digunakan dalam proses pengiriman gambar. Untuk harganya, Sony A5000 ini dibanderol seharga 2,5 jutaan. Lanjut ke yang 9, yakni Fujifilm XE2. Pertama kali melihatnya, mata kalian langsung tertuju pada layarnya yang lapang, di mana XE2 ini dilengkapi dengan layar yang lebih besar. Berukuran 3 inci dengan resolusi 1,04 juta titik. Sementara pendahulunya masih memiliki layar 2,8 inci beresolusi 460 ribu titik. Sedangkan konsep desainnya sama sekali tidak berubah, masih tetap mengusung gaya retro futuristik dengan pilihan warna hitam dan silver. Tampilannya terlihat elegan dengan dimensi yang kompak.
Selain itu, XE2 juga menggunakan jendela bidik OLED beresolusi 2360×. Serta memiliki fitur built-in flash dan dilengkapi dudukan hot shoe untuk memasang flash eksternal. Berkat sistem autofocus itu, XE2 mampu menjadi yang tercepat di kelasnya. Memiliki kecepatan autofocus 0,08 detik, kemampuan start-up dalam 0,5 detik. Shutter lag hanya 0,05 detik, dan shooting interval 0,7 detik. Jika kalian tertarik membelinya, Fujifilm XE2 ini dibanderol seharga 2,1 jutaan. Dan yang terakhir yakni Panasonic Lumix GF9. Hadir dengan kombinasi teknologi sensor Digital Live Mode yang canggih dengan Venus Engine, pastinya membuat detail pada foto lebih hidup, namun tetap dengan ekspresi yang alami. Presisi tinggi multiproses NR juga membuat tampilan foto lebih menonjol dengan pengaturan sensitivitas ISO tinggi. Mengedepankan kualitas gambar, kamera yang juga memiliki sensor yang sama seperti GH5 ini, yaitu sensor Digital Live Mode 20,3 megapiksel tanpa low pass filter, tentu membuatnya mampu menyuguhkan kualitas gambar yang tajam. Untuk harganya, Panasonic Lumix GF9 dibanderol dengan harga 4,6 jutaan. Itu dia deretan beberapa rekomendasi kamera mirrorless terbaik dengan harga terjangkau saat ini versi Denso Pro. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro, juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.